Bekalan ikan mencukupi menjelang perayaan Aidilfitri nanti. Persatuan Nelayan Malaysia Nikmat mempunyai stok ikan segar beku harian berjumlah 880 metrik tan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, Nikmat akan mengedarkan bekalannya ke pasar-pasar tani jika berlaku kekurangan bekalan ikan. Namun dalam keadaan ini dan juga dalam musim perayaan ini, kita juga berharapkan kepada penjual juga pedagang tidak ambil kesempatan di atas demand yang tinggi ini untuk menaikkan harga ikan. Kita sama-sama kita kerjasama sosial untuk membantu pengguna mendapat harga ikan yang pantas, memandangkan bekalan yang insya-Allah mencukupi dan juga tanggungjawab sosial menjelang musim perayaan. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui LKIM telah membuat sekatan ekspor bagi spesies ikan seperti kembung, selar, pelaling dan selayang bermula 1 Mei hingga 30 Jun 2019. Ia akan menampung kekurangan bekalan ikan di pasaran tempatan menjelang Aidilfitri. Beliau berkata demikian dalam majlis perjanjian pinjaman dana nelayan di antara LKIM dan Persatuan Nelayan di Puchong. LKIM telah memberi peruntukan sebanyak 7.17 juta ringgit dana kepada Persatuan Nelayan dengan skim pinjaman mudah tanpa faedah di bawah tabung pembangunan ekonomi nelayan.